Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Mayjun Tarlando Sinage ya Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya Nah, di video kali ini gue akan ngebahas salah satu platform yang bisa dibilang cukup banyak di request sama kalian di kolom komentar dalam beberapa bulan terakhir ini Yaitu platform yang bernama MSL Works Banyak banget dari kalian yang nanyain dan minta tolong ke gue supaya ngebahas si MSL Work ini Apakah beneran legit apa enggak? Nah, maka dari itu, sesuai dengan permintaan kalian di sini, gue akan langsung bahas secara detail tentang si platform yang bernama MSL Works ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum tahu, apa sih MSL Works ini? Jadi, si MSL Works ini, kalau gue perhati, ini ya, dia ini konsepnya mirip seperti platform berbasis mikrojob atau suatu platform berbasis penyedia pekerjaan online yang menyediakan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa dikerjakan oleh para penggunanya untuk bisa mendapatkan bayaran secara simpel. Nah, beberapa contoh pekerjaan yang tersedia di dalam MSL Works ini, kebanyakan pekerjaannya itu berhubungan dengan dunia media sosial, seperti nge-like video YouTube, nge-like video Facebook, video Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, yang menariknya, sekalipun pekerjaan yang disediakan di MSL ini adalah pekerjaan berbasis mikro ataupun pekerjaan receh, tapi di sini bayaran yang diberikan sama si MSL ini bisa dibilang cukup gede ya, nggak receh gitu. Yaitu sebesar Rp2.000 untuk satu kali like video doang. Yang artinya kalau misalkan kita dibayar Rp2.000 untuk satu kali like video doang, berarti kalau misalkan kita bisa nge-like sampai 100 video, ini artinya kita udah bisa dapetin uang Rp200.000 dengan cara yang sangat gampang gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah memang bisa semudah itu untuk menghasilkan uang di CMSL si ini? Dan apakah CMSL si ini beneran bisa aman untuk kita garap dan kita pergunakan dalam jangka panjang? Nah, oke, okay, langsung aja kita bahas dan masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Oh ya, yeah, tapi sebelum lanjut ngebahas MSL ini, di sini gue mau kasih tahu dulu ke kalian salah satu aplikasi yang beneran bisa kalian pergunakan untuk nambahin pasif income kalian sehari-hari, yaitu aplikasi yang bernama XM. Buat kalian yang belum tahu XM ini apa, jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Selain itu, enaknya di XM, kalian juga bisa mulai berinvestasi dan dapetin cuan dari bermacam instrumen sekaligus, seperti emas, kripto, komoditas, saham, forex, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang asiknya lagi, XM tuh sekarang lagi banyak bagi-bagi bonus trading gratis yang bisa kalian manfaatin untuk memaksimalkan potensi cuan kalian. Salah satunya adalah promo trading gratis dua tingkat sebesar 50% plus 20% dengan nominal bonus yang udah disediakan maksimal sampai 5000 dolar yang bisa langsung kalian dapetin secara instan ketika kalian melakukan deposit mulai dari 5 dolar aja. Dan yang asiknya lagi bonus ini tuh berlaku untuk semuanya ya. Mau kalian pengguna lama ataupun pengguna baru, kalian sama-sama tetap bisa dapetin bonus deposit ini. Oh ya, yeah, just info buat kalian, untuk bonus trading ini sendiri, ini tuh nggak bisa kalian cairkan langsung ya teman-teman. Tapi si bonus ini nantinya bisa langsung kalian pergunakan sebagai tambahan modal trading kalian. Yang dimana kalau misalkan kalian trading menggunakan bonus tersebut dan kemudian berhasil menghasilkan profit, maka si profit tersebutlah yang nantinya bisa langsung kalian cairkan ke rekening pribadi kalian masing-masing kapanpun kalian mau gitu teman-teman. So, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau cuan dan dapetin tambahan bonus trading dari XM ini? Kalian bisa langsung klaim bonusnya dengan cara daftar melalui aplikasi XM-nya langsung melalui link yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Atau kalian juga bisa langsung daftar dan download aplikasi XM ini secara gratis melalui App Store ataupun Play Store kalian ya. Karena dengan aplikasi XM ini nantinya kalian bisa mendapatkan pengalaman trading yang lebih mudah dan juga nyaman, serta bisa mendapatkan update mengenai promo yang sedang berjalan, Plus bisa dapetin market insight secara mudah kapanpun dan dimanapun hanya dengan memanfaatkan satu aplikasi ini aja. Ya, oke okay, kembali ke topik utama tanpa panjang lebar lagi dan tanpa banyak basa-basi lagi. Di sini kita akan langsung aja bahas dan ulas mengenai si MSL Works ini. Apakah beneran worth it untuk kita kerjain atau enggak? Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini gua udah masuk ke tampilan awal dari si platform MSL Works-nya. Nah, untuk si MSL Works ini sendiri, dia nih basisnya adalah website ya teman-teman. Jadi di sini untuk bisa mengaksesnya, kita harus mengunjungi si websitenya langsung, yaitu di mslworks.com. Nah, kemudian habis itu, kalau misalkan kita udah berhasil daftar dan udah berhasil membuat akun, maka nanti kita akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini ya teman-teman. Yang dimana nanti di kolom halaman ini, nanti di sini kalian akan melihat kolom platform tugas yang ada di sini. Yang dimana di kolom platform tugas ini, ini kalau misalkan kalian klik, di sini akan ada beberapa tugas mikro ataupun tugas ringan yang bisa kita kerjain secara simpel untuk mendapatkan bayaran sebesar Rp2.000. Nah, kalau misalkan gue lihat dari cara kerjanya si MSL ini, cara untuk ngerjain tugas dan juga cara dapetin duitnya ini bisa dibilang cukup simpel ya, teman-teman. Jadi, seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kalian klik tombol platform tugas yang ada di sini, maka nanti di sini akan ada muncul kategori tugas nge-like suatu video di berbagai macam platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang dimana untuk bayarannya sendiri, ini semuanya sama ya, rata Rp2.000 ketika kita berhasil mengerjakan satu kali like di platform apapun itu yang tersedia di sini. Mau YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bayarannya sama 2000 Nah, dan untuk cara ngerjain tugasnya sendiri, ini bisa dibilang sangat simpel ya. Misalkan di sini gua pilih kategori YouTube. Terus abis itu setelah gua pilih kategori YouTube, di sini untuk ngerjain tugasnya kita cuma tinggal klik like aja di tombol ini nih. Terus abis itu setelah ini like-nya sukses, di sini kita tinggal masuk ke kolom tugas yang ada di sini. Lalu abis itu di kolom tugas ini, di sini nanti kita akan diminta untuk mengupload screenshotan ataupun bukti ketika kita udah beneran nge-like si video YouTube tersebut. Jadi simpelnya untuk bisa mendapatkan uang 2000 ini, di sini kita harus buka link YouTube yang ada di sini. Nah yang ini ya, ini buka tautan. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik buka tautan, maka nanti kita akan diarahkan ke suatu video YouTube yang di mana si video YouTube ini harus kita like. Nah, misalkan ini gua like, terus habis itu setelah kita klik like, ini kita tinggal screenshot aja. Misalkan ini gua screenshot ya buktinya. Nah, terus habis itu setelah kita udah screenshot si buktinya, ini kita tinggal balik lagi ke sini. Lalu habis itu di sini kita tinggal upload bukti pengerjaan tugas kita. Misalkan ini gua upload ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kita udah mengirimkan buktinya ini kita langsung klik kumpul aja di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik kumpul, maka nanti si tugas tersebut akan langsung ditinjau sama si MSL Works-nya. Nah, kalau misalkan nantinya proses peninjauannya udah selesai, maka nanti di sini status tugas kita ini akan masuk ke kolom selesai yang ada di sini. Nah, kalau misalkan nanti si tugasnya udah masuk ke sini, ke kolom selesai, maka nanti di sini kalian akan bisa ngeliat pendapatan kalian bertambah di kolom punya saya nih yang ada di sini. Nah, di kolom sini nih. Nanti di sini kalian akan bisa ngelihat pendapatan kalian bertambah di kolom ini. Nah, untuk progres pemindahan dananya sendiri dari semenjak pertama kali kita berhasil mengerjakan tugas, itu biasanya memakan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Perpindahan dananya dari kolom tugas ini ke kolom saldo yang ada di sini. Nah, misalkan ini gue cek dulu ya status tugasnya. Apakah udah selesai apa belum? gua cek. Nah, ini ya, udah masuk ke kolom selesai ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat statusnya komplit dan di sini ketika gua masuk ke kolom profil gua, di sini saldo gua udah bertambah Rp2.000. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk cara pengerjaannya tuh kalau misalkan gua lihat, ini tuh gampang banget. Jadi simpelnya, untuk bisa dapetin Rp2.000, di sini kita cuma tinggal masuk ke kolom halaman Terus tinggal klik like di sini. Habis itu setelah kita klik like, kita tinggal masuk ke kolom tugas. Lalu tinggal upload bukti pengerjaan tugas kita. Dan abis itu kita tinggal tunggu sampai si dananya masuk ke sini, gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang, kalau dari segi cara pengerjaan ini emang beneran gampang banget, dan dari segi cuan ini emang lumayan banget. Tapi di sisi lain, kalau misalkan ditanya apakah ini aman apa enggak, ya tentu aja bisa dibilang ini menurut gua sama sekali enggak aman, ya teman-teman. Nah, kenapa gua bilang ini enggak aman? Karena di sini yang pertama untuk bisa melakukan penarikan ataupun untuk bisa melakukan withdraw di si MSL Works ini di sini kita mesti memiliki saldo minimal sebesar Rp40.000 kalau misalkan kita pengen narik. Jadi simpelnya kalau misalkan saldo kita masih Rp2.000 atau ribu 6000 itu kita masih belum bisa narik Nah, permasalahannya di sini, untuk kita akun baru yang pertama kali daftar, itu di sini status akun kita tuh tercatatnya sebagai magang ya teman-teman. Nah, di sini magang tulisannya. Yang dimana kalau misalkan akun kita ini berstatus magang, kita ini pengerjaan tugasnya dibatasi hanya bisa mengerjakan sebanyak 5 tugas aja per harinya. Dan nggak cuma itu aja, kalau misalkan akun kita ini tercatat sebagai akun magang, di sini kita hanya bisa aktif mengerjakan tugas di sini secara gratis itu selama 4 hari aja. Nah, kalau misalkan udah lewat dari empat hari, misalkan kita udah masuk hari kelima, itu kita udah nggak bisa ngerjain tugas di sini lagi. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kejanggalan lainnya, sekalipun nantinya selama empat hari kita bekerja di sini dan udah berhasil mengumpulkan saldo sebanyak Rp40.000 di kolom pendapatan kita yang ada di sini, di sini kita belum bisa langsung narik si Rp40.000 tersebut ya, teman-teman. Karena di sini kalau misalkan kita pengen narik pendapatan kita yang sebesar Rp40.000 yang udah berhasil kita kumpulin dalam waktu empat hari, di sini kalian itu diwajibkan mengupgrade level akun kalian dulu. Nah, kalau misalkan gua lihat di kolom pendapatan ya, teman-teman, di sini, seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa tingkatan level akun di CMSL Works ini mulai dari magang, P1, P2 sampai dengan P9. Nah, akun yang bisa melakukan penarikan itu adalah akun dengan level minimal itu di P1. Jadi kalau misalkan kalian akunnya adalah akun magang, itu kalian belum bisa melakukan penarikan. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian pengen melakukan withdraw ataupun mencairkan pendapatan kalian yang sebelumnya udah berhasil kalian kumpulin di sini, CMSL si ini mewajibkan kalian untuk upgrade akun minimal itu ke P1. Yang dimana di sini, kalau misalkan kita pengen upgrade akun, CMSL si ini mewajibkan kita untuk membayar sejumlah uang sebesar rp 260000 kalau misalkan di sini kita pengen naik ke level P1 dan kalau misalkan kita pengen naik ke level P2 kita harus membayar lebih besar lagi yaitu sebanyak 910.000 dan begitu pun seterusnya makin tinggi levelnya maka makin tinggi juga nominal uang yang harus kita bayar untuk mendapatkan si level tersebut gitu ya teman-teman jadi ini adalah kejanggalan selanjutnya yang perlu kita waspadai karena di sini untuk menarik uang, kita harus menyetorkan uang lagi lebih besar. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya, untuk menarik uang 40.000, kita harus menyetorkan uang sebesar 260.000. Nah, di sini aja kalian mesti hitung-hitung gitu. Kira-kira ini kalian untung apa enggak gitu. Nah, beberapa dari kalian yang nonton video ini mungkin akan ada yang kontra juga dengan gua. Mungkin dari kalian akan ada yang bilang, "Bang, itu kan ketika kita bayar 260.000, itu kan nanti modalnya bisa balik lagi ketika kita aktif ngerjain tugasnya lagi." Yang dimana kalau misalkan kita aktif ngerjain 5 tugas per hari dalam satu bulan, itu kita bisa dapetin 300.000, Bang, yang artinya modal kita udah balik plus kita udah untung 40.000. Ya, betul. Logika sederhananya sih harusnya seperti itu, tapi yang namanya konsep-konsep investasi pekerjaan kayak gini ini tuh jarang banget bisa bertahan lama. Jadi, buat kalian yang belum tahu konsep-konsep yang seperti ini, ini adalah konsep money game atau konsep skema ponzi. Nah, apa itu skema ponzi? Nah, dilansir dari situs OJK.go.id. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu ataupun organisasi yang menjalankan operasi ini, gitu ya, teman-teman. Jadi, seperti yang kalian lihat, keuntungan yang kalian dapat ketika kalian mengerjakan tugas di sini, mengerjakan tugas di sini nih, nge-like video YouTube. Itu tuh bayaran yang kalian dapat bukan dari si pemilik channel video YouTube tersebut. Tapi bayaran yang kalian dapat itu adalah dari uang kalian sendiri yang kalian setorkan untuk akun kalian, gitu ya. Jadi ketika kalian upgrade akun nih ke P1 sebesar 260.000 nih. Kemudian kalian mengerjakan tugas lagi di kolom tugasnya nge-like video YouTube sebesar 2.000 untuk satu video. Nah, itu Rp2.000 yang kalian dapat itu adalah dari uang setoran kalian sendiri sebenarnya yang ada di sini gitu teman-teman. Nah mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya juga, kalau emang ini dibayarkan pakai uang kita sendiri, kenapa ada beberapa orang yang masih bisa untung? Padahal dia depositnya 260 ribu, tapi dia bisa dapatnya lebih dari 260 ribu. Nah jadi logikanya sederhana ya, seperti yang udah dibilang si OJK.com tadi, jadi skema ponzi ini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada para investornya ini dari uang mereka sendiri dan juga uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi itulah kenapa ada orang juga yang masih bisa untung di permainan money game yang seperti ini. Karena ketika mereka melakukan deposit di awal dan udah rajin tuh ngerjain tugas, nggak selang beberapa lama, ada lagi nih orang yang join ke CMSL si ini dan upgrade akun lagi dari magang ke P1 misalkan, maka dia setorin lagi 260.000 gitu ya. Jadi simpelnya si 260.000 yang disetorkan inilah yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar kalian lagi gitu teman-teman. Jadi simpelnya skema ponzi ini akan terus berjalan selama masih ada orang yang deposit Ataupun upgrade akun di si MSL ini, gitu teman-teman. Nah, jadi bahayanya ketika kita mengeluarkan uang untuk bekerja di suatu platform berbasis skema Ponzi, kita nih nggak bisa tahu kapan si platform ini akan terus aktif dan berjalan. Jadi nggak ada jaminan dia ini akan terus bertahan. Yang bisa tahu kapan dia ini akan benar-benar berhenti beroperasi, itu tuh hanyalah si pemilik MSL-nya ini sendiri. Gitu teman-teman. Jadi ngerinya nih, kalau misalkan kalian memutuskan untuk upgrade akun nih ya, misalkan ke P1 dan deposit puluh ribu, misalkan kalian baru untung seratus ribu nih, baru jalan 15 hari misalkan, tiba-tiba dia tutup nih, maka di sini sisa uang deposit kalian, ini juga nantinya akan langsung dibawa kabur juga sama dia. Dan nggak bisa kalian tarik gitu teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan ditanya aman apa enggak, ya jelas MSL Works ini sama sekali enggak aman untuk dikerjain karena potensi kehilangan uangnya ini sangat gede banget. Nah mungkin beberapa dari kalian yang udah sempet coba si MSL ini sebelumnya pasti bakalan ada yang komen kayak gini, bang tapi ini gue udah beberapa bulan nih pakai si MSL ini tapi dia beneran terbukti membayar kok bang, nggak ada bahaya bahayanya sama sekali. Bahkan kalau misalkan Bang Jun lihat di internet itu si MSL udah buka beberapa cabang yang emang si kantor fisiknya itu bisa ditemui bang Itu gimana tuh menurut Bang Jun Kan nggak mungkin tuh skema-skema investasi bodong Mau repot-repot sampai bikin kantornya sendiri Nah oke okay, ini gue jawab ya Nah yang namanya skema ponzi ini Ini bukan berarti dia nggak ngebayar ya teman-teman Yang namanya skema ponzi ini seperti yang gue bilang tadi Selama masih ada orang yang melakukan deposit Dan penggunanya masih banyak Dia masih akan terus ngebayar gitu ya teman-teman Cuma yang jadi masalahnya di sini kita nih nggak tahu nih, dia nih bakalan ngebayar sampai kapan gitu. Biasanya rata-rata suatu aplikasi ataupun website yang berbasis skema Ponzi ini biasanya nggak pernah bertahan lebih dari 9 bulan. 9 bulan itu udah paling bagus. Biasanya rata-rata website yang berbasis skema Ponzi ini hanya bertahan sekitar 3-5 bulan doang. Habis itu setelah 3-5 bulan dia udah kolaps, kabur, bawa semua duit nasabahnya. Itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang masih bilang ini masih bisa ngebayar ya karena dia emang masih belum kabur aja tapi nanti lihat ketika dia udah kabur baru di situ bencana akan dimulai gitu ya teman-teman dan kalau misalkan kita berbicara tentang kantornya si MSL ini yang katanya udah buka beberapa cabang di beberapa daerah Apakah itu benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka ini legal? Contohnya kayak misalkan ini ya, gua searching di Google ini ada beberapa member MSL yang katanya udah sukses. Kemudian di sini juga ada suatu berita yang katanya di sini aplikasi MSL aman untuk investasi dengan izin kantor di Indonesia tepatnya di daerah Bondowoso nih ya. Kemudian habis itu di sini MSL juga menggelar konferensi offline katanya. Dan di sini kalau misalkan gue lihat banyak juga beberapa daerah yang katanya si MSL ini udah membangun komunitas dan juga kantor fisiknya. Nah, apakah ini bisa jadi jaminan kalau si MSL ini fundamentalnya kuat? Dan bukan merupakan suatu skema ponzi. Nah, kalau jawaban dari gue ya, tentu aja enggak, ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, beberapa kantor yang didirikan, ataupun beberapa tempat yang diklaim sebagai kantor ataupun tempat komunitasnya, dan udah berizin. Ini menurut gue sama sekali nggak menjadi jaminan kalau si MSL ini benar-benar aman. Kenapa? Karena yang pertama, untuk bisa mendirikan suatu kantor itu, kita harus tahu dulu nih, izin pembangunan kantor yang digunakan sama si oknum MSL ini tuh izin apa? Apakah izin untuk membangun kantor pengembangan? Pembangunan investasi atau izin kantor membangun sosial komunitas. Kalau misalkan izin yang dipakai adalah izin untuk membangun kantor komunitas, yaitu siapa aja bisa gitu membangun itu gitu ya teman-teman. Tapi di sini si MSL ini mereka nih gue yakin pasti mereka ini nggak mempunyai izin pengelolaan uang seperti dari OJK. Nah, dan orang-orang yang ngebangun kantornya si MSL ini sendiri, biasanya ini adalah orang-orang yang sebelumnya tuh emang udah membangun banyak referral ataupun banyak downline di bawahnya. Jadi bukan orang intinya. Jadi bisa dibilang, orang-orang yang membangun kantor di sini adalah orang-orang yang kemakan hoax juga sama si MSL ini. Jadi kantor-kantor yang kalian lihat yang berseliweran di internet ataupun berseliweran mungkin di daerah kalian, itu bukan merupakan kantor resmi dari si MSL-nya, tapi kantor yang dibangun tersebut itu merupakan kantor yang dibangun sama si membernya sendiri yang kebetulan mempunyai banyak downline gitu ya teman-teman jadi setiap member itu bisa membangun kantor komunitas dimanapun mereka mau gitu tapi itu bukan menjadi jaminan bahwa si MSL ini beneran legit dan terpercaya karena di sini company profile-nya ataupun profil perusahaan si MSL ini sampai sekarang aja ini belum jelas gitu. Kayak misalkan di halaman sini ya, di websitenya sendiri di sini seperti yang kalian lihat, di sini nggak ada profil perusahaannya ini siapa, Developernya siapa gitu ya, kemudian CEO-nya siapa gitu, nggak ada, kita nggak tahu gitu. Terus kantor pusatnya di mana ini kita nggak tahu gitu. Yang ada berseliweran di internet ini cuma kantor-kantor membernya doang. Yang di mana member-member yang udah mendirikan kantor ini, ini bisa dibilang ini korban yang udah kemakan hoax juga menurut gua. Gitu ya teman-teman. Berbeda kalau misalkan si MSL ini dia berani mencantumkan alamat kantor pusatnya dan juga mencantumkan profil company yang berisi profil timnya siapa aja. Nah kalau misalkan mereka berani mencantumkan itu, ini it's okay lah. Mungkin boleh dipertimbangkan terkait kredibilitasnya. Tapi kalau misalkan mereka sembunyi-sembunyi kayak gini, nggak berani mencantumkan profil mereka, maka di sini kita udah bisa tebak ya kalau kredibilitas si MSL Works ini sangat perlu kita waspadai. Karena di sini dari segi tanggung jawab dasar Aja, seperti profile company di sini, mereka nggak cantumin. Walaupun di sini, kalau misalkan kita cek kata pengantar di sini, mereka mencantumkan pendiri public group adalah Marcel Brother dan bla bla bla, dan sebagainya. Tapi di sini, ini cuma sebatas tulisan doang yang dimana. Kalau misalkan cuma bikin tulisan gini doang, ini mana SD juga bisa gitu ya, teman-teman. Jadi, ini nggak ada jaminan. Yang menjadi jaminan adalah di sini mereka bisa mencantumkan detail company profile yang berisi profil developernya, CEO-nya, pendirinya, penggagasnya, dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Oke, okay. jadi gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ditanya, apakah kita benar-benar bisa menghasilkan uang di MSL Works ini? Jawabannya, iya, tentu aja bisa menghasilkan uang. Nah, tapi di sini yang jadi permasalahan dan yang perlu kalian waspadai ini tuh bukanlah dari segi apakah dia ini membayar apa enggak, tapi apakah dia ini aman apa enggak. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang keamanan, tentu aja ini tuh enggak aman sama sekali. Dan resiko kalian kehilangan uang di sini sangat besar, karena yang namanya suatu platform yang berbasis skema Ponzi ataupun money game ini dia bisa kabur ataupun bisa tutup. Kapan aja kita nggak tahu nih, dia ini akan aktif beroperasi sampai kapan. Yang tahu ini hanya developernya sama Tuhan aja gitu. Sementara di sini membernya nggak ada yang tahu gitu, kapan dia ini akan berhenti beroperasi. Oke, okay, jadi gitu aja teman-teman. Jadi buat kalian yang kemarin nanya-nanya tentang si MSL Works ini, apakah beneran worth it dan beneran legit apa enggak? Jadi jawaban dari gua seperti yang gua bilang tadi ya, kalau misalkan ditanya worth it dari segi duit, ya worth it karena emang ngebayar. Tapi kalau misalkan ditanya dari segi keamanan apa enggak, ya ini sama sekali enggak worth it gitu ya teman-teman. Karena resiko kehilangan uang di sini itu sangat besar banget. Berbeda cerita kalau misalkan ini bisa kita garap dan bisa kita kerjain secara gratis gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Di sini kita diwajibkan untuk upgrade akun dan deposit agar kita bisa mencairkan pendapatan kita gitu ya. Jadi itu adalah akal-akalan dari mereka. Nah kalau saran dari gua sih ya buat kalian yang mungkin pengen dapetin cuan yang cukup lumayan, yang penting kalian kerja di situs microjob yang udah benar-benar terpercaya lah. Meskipun bayar anggarannya kecil gitu ya nggak segede yang diberikan sama si MSL Works ini tapi dari segi keamanan terjamin gitu karena di satu sisi kita juga nggak perlu melakukan deposit atau kalau misalkan kalian pengen cuan yang cukup lumayan lebih prefer kalian ngerjain ataupun ngegarap airdrop crypto aja daripada ngerjain yang kayak ginian gitu ya karena dari airdrop crypto aja kita sebenarnya bisa dapetin cuan yang cukup lumayan ya tanpa perlu ngeluarin modal sama sekali dan tanpa perlu takut dengan yang namanya resiko kehilangan uang Oke, jadi gitu aja teman-teman pembahasan gua kali ini tentang MSL Works versi Meijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!